Halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal lanjutin lagi nih nonton anime yang berjudul Attack on Titan season 4 part kedua. Jadi episode ini tuh episode 12 ya, atau episode ke-28 kalau enggak salah. Ini menjadi episode terakhir untuk Attack on Titan. Episode terakhir dan akan menjadi penutup karena minggu kemarin juga libur, karena memang ada apa gitu kalau serupa deh. Pokoknya di minggu kemarin itu libur. Nah, untuk episode 11-nya itu si para aliansi ya, aliansi yang ingin menyelamatkan dunia, Army dan kawan-kawan itu berhasil lah saya naik kapal dan pergi ke kota apa itu, lupa gua namanya, kota apa. Nah, terus ingin ngehentiin rambling dari sana kayaknya. Jadi pengen apa tuh namanya, ngingetin rambling sih, saya pengen tuning pesawat gitu, pengen nginin pesawatnya itu di sana gitu, jadi dia bisa langsung pas mereka nyampe, mereka tinggal nunggu bentar langsung tinggal berangkat gitu, karena banyak teknisi kan di sana. Nah, kalau tapi libero itu nggak bisa diselamatin menurut perhitungannya si Hanji kan, menurut perhitungan si Hanji pokoknya libero nggak bisa selamatin, dan sekarang tinggal nunggu ini aja sih, tinggal nunggu diinjek-injek doang sebenarnya libero gitu. Nah, Geris juga ya, Geris juga pada mati semua, dibunuh-bunuhin, dan memang banyak kontroversi ya sebenarnya untuk kematian di Geris, karena kalau misalkan lu pikir si Flutch sama kawan-kawan ya, sama para alumni atau satu angkatan sama Armin dan lain-lain, itu sebenarnya enggak ngelakuin hal yang salah gitu. Makanya mungkin kalau misalkan lu pikir kayak Armin dan kakak ini semua di posisi yang salah karena mereka berkhianat gitu kan, tapi kalau misalkan lu lihat secara skala yang lebih besar ya, memang sebenarnya nggak ada yang salah di sini gitu. Flood juga nggak salah, dia juga melindungi negaranya dengan berani gitu kan. Dan di satu sisi juga si Armin juga punya pemikiran yang memang, Armin dan kawan-kawan itu ya, orang-orang yang pengen ngentiin rambling itu mah punya pemikiran yang memang lebih maju dibandingkan orang-orang Eldian semuanya gitu ya. Memang pemikiran itu masih di pemikiran perang dunia ya, di mana ya mereka cuma peduli sama negaranya mereka doang gitu loh. Jadi emang nggak salah, nggak ada yang salah gitu loh. Cuma ya tadi emang cukup kontroversi untuk tujuannya Armin, seperti yang gue bilang di review episode 11 kemarin gitu kan. Memang suatu hal yang revolusioner, dan memang tujuannya dan caranya itu memang nggak, belum ada gitu loh. Kayak misalkan lu pengen lamatin genosida Eren, terus gimana caranya lu pengen lamatin gitu kan, lu cuma berapa sih, bertujuh apa berapa itu, lupa gua, cuma sedikit doang, lu gimana penyelamatinnya gitu kan. Gua aja masih bingung lu bisa ngalahin Eren atau enggak kayak gitu. Tapi ya mungkin karena ada 3 Titan Shifter ya, Armin, terus siapa tuh, gua lupa, itu mungkin masih bisa lah, masih punya kesempatan. Bisa ada Levi juga, gue gak tau Levi masih bisa tarung atau enggak. Pokoknya kita lihat dulu lah gitu. Oke, langsung aja lah ya, kita mulai untuk episode ke-12 nya. Oke, ini episode ke-12. Kita mulai saja, 1, 2, 3. Oh, ini flashback nih kayaknya. Ya, flashback ini. Oh, no opening. Ya, setelah emang episode terakhir-terakhir tuh. Terakhir, emang bukan opening ya. Oh, ya, ini flashback nih. Oh, Sasha.
Wois, oh ini pertama kali ya mereka ke ini kali keluar kota kayak. Ini yang kata ya ini pertama kali mereka keluar kota kayak. Sayang. Osnya kayak lagu-lagu fantasi gini ya. Kayak lagu-lagu pertengahan, apa tuh namanya? Abad pertengahan gitu. Lagu-lagu di Italia gitu. Italia apa Prancis? Oh, Onyen Kopon. Ini pertama kali mereka kan ini mobil ya. Jadi karena Nora gitu. Lucu banget. Oh, kayak ke kampungan aja. Fire and ini kayaknya masih mikir sesuatu nih feeling gua. Oh, ini pertama kali beli es krim ya? Dikira bocil. Dikira bocil. Anggota geng. Astaga le, Levi. Dikasa. Tenang juga dia tadi ya. Oh, ingatan ayahnya. Oh, dia mungkin ingatan ayahnya kali mulai masuk ya. Dia mulai masuk kayaknya ingatan ayahnya tentang orang-orang Libero mungkin. Ah, ini kayaknya mulai nih pembicaraan tentang orang-orang Eldian. Tapi kayak awal seneng-seneng gitu kan. Sumpah, gue baru tau si Levi kecil banget ya, pendek banget ya.
Filmnya pendek juga ya Tata ya. Oh, diselamatin. Udah aja dah. Itu diambil ya. Ya gue baru tau si Lima itu tetep pendek juga ya. Yang dia ini masih dalam rencana Zik kan? Oh, jadi mereka pengen minta ini loh perlindungan internasional ya? Oh, jadi dengan bantuan Azuma Bito, mereka pengen gunain organisasi itu untuk dapat perlindungan internasional gitu loh. Kita nyatakan ya ya seperti itu ya, demi perdamaian ya, demi perdamaian antara Eldian dengan negara lain. Dan mungkin acara itu gagal gara-gara Eren menyerang Libero di episode di part 1. Dan ini intinya sih mereka pengen ngomong dulu, nggak langsung nyerang, tapi ya gara-gara Eren langsung nyerang gitu. Kayaknya ingatan bapaknya atau gimana sih? Belum jadi apa-apa. Oh, perang. Ya, karena perang ya, jadi kayak korban perang gitu. Oh. Ditanya nih dia kenapa kok si Mikasa kayak baik banget sama dia gitu. Kazoku? Oh. Oh, Mikasa ditanyain tuh anjir. Apa aku ini keluargamu? Itu gak pada orang sampingnya, cuy. Oh, dikasih minum.
Oke. Tadi itu disebutnya kayak ini ya, musiknya disebutnya ditanyain kayak tentang perasaan Mikasa ke Eren, tapi Mikasanya mungkin nganggap keluarga gitu, padahal tinggal bilang aja dia suka gitu kan. Harusnya gue nggak tahu ya, Mikasa itu suka nggak sih sama Eren? Dalam konteks suka beneran ya, bukan suka terhadap keluarga. Tapi kayaknya iya sih, suka beneran sih. Dari apa yang diperdebatkan dari part 1 gitu kan, dimana kita selalu kayak bingung kalau si Mikasa itu sebenarnya suka sama Eren, melindungi Eren itu gara-gara darahnya dia atau darah dia sebagai Ackerman atau gimana, itu kan masih selalu membingungkan gitu kan. Oh, ini kayak senang-senang gitu ya. Oh, udah ngajak temen para pengungsi lain. Mau dicari akhirnya baru nemu di sini nih. Oh, oke. Okay. Menurut gue ini udah gagal sih, karena dengan banyaknya perspektif tentang betul perspektif tentang iblis yang di pulau itu adalah iblis gitu kan. Jadi gimana apalagi tepuk tangan gitu kan. Apalagi ya mereka udah pasti gagal sih. Ya, organisasi orang-orang organisasi percayakan hal itu gitu loh. Jadi udah pasti enggak bakal dapat suara tuh. Eren pun juga tahu itu sih feeling gua. Iya, makanya itu alasan mungkin ya kenapa si Eren ngelakuin apa tuh namanya, ya kan? Iya, ya saya kayak pada itu ngelakuin ini, nah itu dia, lakuin yang di Liberio. Oh iya ya. Bentar. Gue baru ngeh. Eren kan bisa ngeliat masa depan ya? Oh jangan bilang. Alasan kenapa tadi dia tuh nangis. Tadi nangis ya sih? Dia nangis sama dia mungkin ngeliat si bocah itu mungkin. Mungkin karena bocah itu mati kan di Rambling. Oke. Okay. Nah ini dia nih. Dari sana ya apa? Mulai dari mana gitu ya? Oh. Ini kayaknya. Oh, ini kayak Rambling kayaknya. Oh, ini waktu kayaknya waktu briefingan sama Eren nih kayaknya. Oh, Flash sudah jadi apa tuh fraksi Jaeger sejak awal. Oh, udah dengerin dari awal. Oh, dia mereka mau ada pembicaraan sama Flash. Dia pengen aku Rambling. Oh, dia juga ngomong ke Mika siapa? Historia. Oh, jadi dia ngomongin rencananya dia ke Historia. Makanya Historia nggak ngelakuin apa-apa ya? Iya bener juga ya. Soalnya gue bingung banget, soal Historia dari part 1 sampai part 2 nggak dapat peran cuy, cuma hamil doang.
Oh, dia emang udah ngomong ini ke Vlodge. Oh, dia juga udah ngomong juga ke Historia. Jadi gak mungkin dia ngumpulin sendiri ya. Maksudnya dia juga ngomongin si orang-orang lain juga ya. Mungkin bagian dari rencananya dia. Rantai kebencian. Rantai balas dendam adalah dengan mengubur sejarah sekaligus peradabannya dari dunia ini. Oh, jadi dia lebih memilih untuk hancurin orang di luar daripada orang-orang di pulau gitu kan, yang malah sengsara. Yang harus hancur daripada ulang di pulau, mendingan orang di luar gitu. Jadi jadi berkebalikan dengan rencana Zeke. Oh, yang di part 3. Oh, ini yang gue bilang kemarin, yang kata tadi. Oh, emang gak ada. Mungkin emang itu emang perasaan sukanya Mikasa, bener kan? Ini jawabannya, cuy. Berarti emang bukan bagian daripada darahnya. Berarti dia bohong nih, Eren nih. Dia tahu dia suka sama Mikasa, Mikasa suka sama Eren. Nah, ini semua itu balik lagi ke Eren semua nih. Ah, ini yang kata waktu rencana-rencana awalnya, gila ya, Ren. Ini rencana awalnya yang pas dia pengen menyusup ke Liberia ya. Yang kakinya buntung sama mata kirinya itu. Mata kirinya luka kan. Susah ditusuk pakai ini anjir. Oh, dia berjuang untuk teman-temannya ternyata. Jadi ya benar, maksud gue ngerti sih rencananya Eren. Rencananya Eren itu apa tuh, ada untuk para para Eldian, beda sama si Zeke yang menghancurkan Eldian sendiri gitu kan. Nah, si Eren itu memilih yang sebaliknya, yaitu daripada ngancurin Eldian mendingan ngancurin seluruh dunia aja gitu kan. Arah untuk tujuan yang sama. Oh, dia akhirnya mereka tahu ya tentang Rumbling. Oh, ini pertama kali kita ngeliat Rumbling nih ya. Dari depan. Ush, gila. Wah, Titannya renang. Titannya renang, cuy. Iya, Titannya renang air. Lucu banget. Eh, Titannya renang begini. Tapi emang lautannya kan dalam banget ya, nggak mungkin lah mereka bisa se ini, gak masuk akal dong kalau misalnya mereka ngelewatin jalan gitu kan. Gue mikir soalnya Rumbling itu jalan, berenang aja, lucu banget.
Dan gue bingung misalnya mereka bisa berenang itu kayak gimana gitu loh caranya. Emang Eren bisa berenang? Emang ada orang Eldian ada yang bisa berenang ya? Tapi kan mungkin karena dia apa tuh namanya, mungkin karena ya udah itu gak usah dipikirin lah, itu masalah teknis ini kali ya. Emang udah dari bagian daripada apa tuh mekaniknya Titan Tembok dia bisa berenang gitu ya. Nah baru muncul lagi. Gila gede banget. Gile. Kayak menghadapi apa ya? Kayak menghadapi rasa gitu loh, kayak waktu pas di season 1, cuy. Wah, gila. Udah rata dah nih. Ini di mana ini? Pulau apa ini? Liberio ya? Belum, Liberio masih jauh ya. Ini kayaknya pulau yang di pinggir pulaunya ini kayaknya. Ini kan orang-orang Marley kan? Nah, ini dia nih. Wah, Titan Eren. Oh, ini pertama kali kita reveal nih Titan Eren dari depan. Karena kita kan waktu pas transformasi nggak kelihatan kan? Gile. Oh, ini. Nah, kayak kata season 1 ini. Ya kayak season 1. Baru gue bilang. Use. Gile Eren. Nah, ini yang baru gua rapat tadi malam part 3. Ya, final season musim paling terakhir. Musim paling terakhir. Ini jujur aja ini pertama kalinya ya, maksud gue dalam sejarah anime pertama kali gue lihat adanya part 3 gitu loh di dalam suatu anime gitu loh. Gue cuma tahu cuma part 2 gitu. Part 3 cuy. Enggak. Oke, tadi terus ada ke-12 ya. Oke, tadi untuk episode ke-12. Ini tuh full memang rencana apa tuh namanya, fokusnya tuh ke sebenarnya ke Eren, POV-nya Eren tentang pertama dia tentang rencana sebelum rencana yang namanya ngerambling dunia. Dia emang dia sudah membicarakan ini dengan Flotch, dengan si Historia gitu. Jadi enggak jadi si Flotch itu enggak ngambil inisiatif sendiri gitu. Jadi dia itu memang dikasih tahu ke si Eren. Dan mungkin aja menurut gua nih ya, mungkin aja itu tuh bagian daripada rencananya Eren yang memang gua baru ngeh pas tadi yang pas ternyata Eren itu kan, gue lupa ya, Eren itu bisa ngeliat masa depan. Jadi kalau dia bisa ngeliat masa depan, kenapa Alsa kayak apa tadi kan dia nangis pas ngeliat bocahnya itu kan, gue gak tahu bocahnya itu siapa, si bocahnya itu bisa jadi dia itu si bocahnya ini dia itu mungkin mati pas rambling, makanya dia nangis, makanya dia bilang kan tadi belum terjadi apa-apa, dia bilang kayak gitu kan. Gue awalnya ngira maksudnya belum terjadi apa-apa itu maksudnya ngapa kalau misalkan dia ngomongin tentang dia itu korban perang, maksudnya kenapa dia bilang nggak itu belum terjadi apa-apa gitu kan, maksudnya nggak jelas gitu. Nah bisa jadi di sini itu maksudnya dia itu bisa ngeliat masa depan di mana si Eren itu rambling gitu, dan mungkin si bocah ini mati waktu pas Eren ngelakuin itu, makanya dia nangis gitu kan. Mungkin waktu itu dia senang-senang yang kata dia mabuk-mabuk sama temen sama pengungsi-pengungsi lainnya, party-party itu mungkin kayak kesenangan terakhirnya dia lah kayak gitu. Nah pas masuk ke organisasi kan niatnya emang niatan awal masuk ke kota itu adalah untuk dibantu sama Azuma Bito untuk ngomong sama organisasi untuk mencari perlindungan internasional kan. Tapi ternyata pas lagi yang di mimbarnya itu malah organisasi itu memang pada mendukung kebencian orang-orang kepada Eldian gitu, pada orang-orang di Pulau Paradis. Jadi mau gimana mau minta perlindungan gitu kan untuk dari internasional. Karena mereka emang ngomong itu dari para pengungsinya doang. Yang disalahinnya adalah ke iblisnya ya jelas banget. Emang itu memang bagian daripada cara untuk meyakinkan orang sih, dimana menyalahkan suatu pihak agar pihaknya itu terlihat lebih baik gitu. Jadi kayak dia kan pengen ngebela para pengungsi nih, daripada cuma ngebela doang gitu kan.
ya udah dia nyalahin orang-orang di Pulau Paradis atau disebutnya sebagai yang di Pulau Iblis itu untuk meyakinkan bahwa mereka itu beda gitu loh. Nah makanya di sini di posisinya para Eldian Pulau Paradis itu Armin, Haji, Levi dan kawan-kawan itu ya bingung gitu. Dia pengen mencari perlindungan internasional tapi malah emang orang-orang organisasi di sekitarnya, orang-orang organisasinya aja malah mikir mereka itu tetap iblis gitu lah, susah gitu. Jadi ya nggak ada jalan, makanya mungkin di situ si Eren mikir. Eren mikir itu adalah memang satu-satunya jalan adalah ya jalannya ini gitu. Mungkin waktu pas dia pas nyampe ke pulau itu, makanya dia kayak bengong gitu kan. Mungkin karena dia ngeliat mungkin ini tuh kayak ini kota pertama yang ditempatin Eren kan, yang pas dihancur itu. Yang ditempatin sama Mikasa dan kawan-kawan. Iya, benar ya? Berarti kota ini tuh yang pertama kali dihancurin sama si Eren. Kota yang pertama dihancurin sama Eren, makanya dia kayak bengong gitu kan. Makanya dia kayak mungkin ngeliat masa depan itu, ngeliat masa depan rambling sekarang tadi tuh, momen tadi gitu. Nah mungkin pas dia ngeliat bocahnya, pas dia nanyain ke Mikasa tentang dia tuh sebenernya nganggep dia tuh kayak gimana. Mungkin itu sebagai jawaban, mungkin sebagai pertanyaan yang selalu dia tanyain gitu. Mungkin dia juga bingung juga tentang masa depannya dia, dimana dia ngakuin rambling. Mungkin dia juga mulai kayak perlu yang namanya kayak semacam penetapan mental gitu kan. Penetapan mental dimana dia kan udah tahu masa depan kayak gimana, dia udah diliatin masa depan kayak gimana gitu kan, sama dari ingatan si ayahnya. Jadi kan sistemnya itu kalau dari yang gue tahu nih ya, jadi Eren di masa depan itu tuh memperlihatkan gue gak tahu masa depan kayak gimana, soalnya gue sampai sekarang masih belum tahu tentang sistem gimana Eren yang sekarang terus sama ayahnya Eren itu bisa ngeliat masa depan. Soalnya yang gue tahu, yang gue ingat, ayahnya Eren itu dilihatin masa depan sama Eren di masa depan. Nah Eren yang sekarang, Eren yang Eren yang pas dia megang petangannya Historia tuh, itu dapat ingatan masa depannya itu dari ingatan ayahnya Eren. Jadi kayak dari ayah Eren diperlihatin masa depan sama si Eren di masa depan. Terus kira Eren di masa depan ini itu Eren kan tuh Grisha, ayahnya Eren ya, Grisha itu dilihatin masa depan sama Eren di masa depan. Nah terus Eren yang di masa waktu pas megang tangan Historia itu mungkin dari ingatannya Grisha juga. Jadi ingatan Grisha dari dari masa lalunya. Maka dia bisa ngeliat masa depan yang memang dikasih sama Eren. Bisa jadi juga dia itu ngirim juga ingatannya itu ke si Eren yang pas megang tangannya Historia. Jadi gue gak tahu sistemnya kayak gimana gitu ya. Mungkin kalau lo tahu bisa tau ke gue gimana caranya si Eren pas megang tangan Historia itu bisa tahu masa depan. Apakah dia tahu dari Grisha di masa lalu, maksudnya dari ingatannya Grisha nih pas dia megang tangan Historia, Atau ingatan Grisha itu masuk secara bertahap kan. Jadi kayak pas dia pas di bawah tanah pun dia juga mulai inget tentang masa lalunya Grisha kayak gitu. Kayak pas dia megang gue yang tangannya begini yang di penjara tuh, gue inget banget pas si Haji akhirnya ngelucu di mana Eren sudah memasuki tahap itu gitu, masa tahap-tahap dalam umurnya gitu kayak gitu. Itu tuh lucu sih, tapi mungkin bisa jadi dengan menyentuh tangan Historia yang merupakan darah kerajaan, mungkin itu menjadi kayak semacam trigger untuk dari Eren dari masa depan, mungkin dari kekuatan Titan Erennya sendiri, Attack Titan, yaitu adalah datang dari masa depan tadi akhirnya masuk ke Eren gitu, mungkin dengan tangannya Historia itu. Tapi gimana cara si Grisha bisa, maksudnya gue bilang adalah kenapa, gimana cara Grisha bisa ngeliat masa depan gitu loh. Apa itu kan emang bagian daripada si Eren yang memang bisa waktu itu kan megang Zeke kan, akhirnya dia bisa memanipulasi waktu gitu kan. Waktu itu tuh yang si Eren ngehasut si Grisha untuk ngebunuh para keluarga kerajaan Eldian gitu kan, ayahnya si Historia. Jadi maksud gua keluarga Fritz kalau enggak salah. Gitu. Jadi maksud gue bingung banget sih sistemnya itu loh. Itu yang gue masih bingung banget. Mungkin gue memang belum terlalu nonton, soalnya kan gue cuma nonton sama sekali doang. Jadi mungkin ada beberapa yang kelewat. Jadi mungkin gue harus ngeliat penjelasannya atau kayak gimana. Gimana caranya Eren bisa tahu tentang masa depan. Apakah itu memang secara alami kayak sistem dimana dia megang keluarga kerajaan, nanti ingatan Eren bakal langsung masuk ke dalam diri dia dari masa depan. Atau mungkin kayak Grisha, atau mungkin dia itu tahu dari Grisha. Jadi Grisha itu tahu dari Eren yang dimana di momen dimana dia sama Zeke gitu kan,
Akhirnya Maman dia di mana ngomongin tentang masa depan, ngomongin tentang dia menghasut si Grisha, terus akhirnya dipelajari tentang masa depan. Baru akhirnya di situ si Grisha yang kata dia ngomong ke Zeke minta maaf dan lain-lainnya, baru akhirnya ingatan semua itu tuh yang diperlihatin sama Eren yang sama Zeke dengan kekuatan si Zeke itu akhirnya dipindahkan ke si Eren, dan itu dipul dengan dia pegang tangannya Historia. Jadi semua dari semua ingatannya dari Grisha itu semua akhirnya mulai masuk ke dalam kepalanya secara masuk signifikan gitu loh, dengan dia megang tangannya Historia gitu. Gua nggak tahu sistemnya yang benar yang mana, tapi mungkin kalau tahu lu bisa jelasin di bawah kayak gimana. Terus apa tuh namanya, di sini pokoknya tadi si Eren itu mungkin lagi di posisi mencari jawab, bukan mencari jawab sih, menguatkan mental dia untuk lakukan rencana rambling itu. Makanya dia nanyain tentang perasaannya Mikasa kayak gimana, terus dia ngasih tahu ke teman-temannya kayak gimana sebelum dia datang ke pulau. Dia memang sudah tahu dari pengen sana untuk melakukan rambling gitu kan. Kan yang kata di pulau itu kan si yang kata dia ketemu sama si Havlodge, sama dia ketemu sama Historia, itu kan artinya sebelum pas dia datang ke pulau kan, ke luar pulau tuh yang pulau yang di pinggir laut ini, yang pelabuhan. Artinya memang sejak awal si Eren itu memang sudah berencana untuk melakukan rambling gitu. Memang karena dia mungkin memang itu dia melihat masa depan dan dia berpikir memang itu hanyalah satu-satunya cara, karena yang mungkin masa depan yang dia lihat adalah rambling gitu loh mungkin. Makanya dia pikir itu adalah salah satu rencana yang memang dia pikirin, dan akhirnya itu kan bertentangan dengan desainnya Zeke gitu kan. Makanya dia pura-pura lah gitu kan, dia ikut tapi gak ikut gitu. Dia pura-pura ikut tersedia Zeke lah. Makanya dia ngasih tau ke Flotch, dia ngasih tau ke Historia. Makanya Historia dia gak ngapa-ngapain gitu. Itu makanya mungkin itu alasannya kenapa Historia sampai sekarang gak dapat peran. Mungkin karena Historia itu mikir dia udah diem aja lah Historia gitu, daripada lu kenapa-napa gitu kan. Jadi si Eren tuh maksudnya dia tuh pengen ngebuat rencana di mana bukan anak-anaknya Historia yang kena masalah atau orang-orang Eldian yang nanti bakal sengsara, tapi atau teman-teman ya. Maka dia bilang dia pengen teman-temannya bahagia gitu kan. Tadi kan di yang pas dia ngomong sama si Zeke, dia ngomong dia cuma pengen agar mereka itu pada hidup bahagia selamanya gitu. Dan menurut gua itu memang adalah bagian daripada rencana Eren, di mana emang rencana Eren adalah ya dia ada untuk lakuin rambling. Rencana dia ya berkebalikan dengan Zeke yang menyengsarakan bangsanya sendiri, yaitu Eldian di pulau. Tapi si Eren yang memang sudah besar dengan dan punya kekuatan yang besar banget, ya udah dia daripada malah ngancurin negara sendiri, ya dia ngancurin seorang di seluruh dunia gitu ya. Perbedaan pemikiran ya, Zeke kan bukan orang Eldian pulau. Makanya dia pikir secara rasional gitu kan, dia bakal mikir rencana ya eutanasia itu gitu, yang memandulkan para Eldian, karena dia bukan orang Eldian paradis. Nah si Eren orang Eldian paradis yang memang sudah besar di situ. Jadi pemikirannya jelas beda sama Zeke kan. Meskipun lu ngomong selogis apapun omongan Zeke gitu kan, tapi apa yang dipikirin Eren ya berbeda gitu. Dia besar di pulau paradis dan dia emang pemikirannya ya udah gue bakal rambling sedunia daripada gue harus dari masa gue sendiri gitu, bangsa gue sendiri gitu. Jadi ya, dan itu mungkin nanti mempengaruhi Flotch. Jadi kayak semacam Eren itu jadi kayak semacam pahlawan bagi para Eldian sebenarnya. Eren itu kayak jadi kayak pahlawan bagi orang Eldian yang memang, tapi iblis bagi negara lain gitu, bagi para Marley, terus dunia yang nanti bakal dihancurin. Jadi si Eren itu bagikan iblis untuk orang-orang kayak gitu, orang-orang luar, tapi bagikan pahlawan untuk para Eldian gitu. Makanya memang dari sudut pandangnya memang berbeda gitu. Makanya gue suka banget Attack on Titan adalah mereka itu menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda gitu loh. Jadi tergantung lo menilainya kayak gimana gitu. Dan gue tahu banget si, dan mungkin ini alasan kenapa aliansi perdamaian dunia gitu, yaitu adalah si Armin dan kawan-kawan yang pengen ngehentiin rambling itu cukup dibenci ya. Maksud gue bukan cuma dari di dalam ceritanya sendiri, tapi juga dari para fans juga gitu. Gue juga baru tahu kayak aliansi badut kayak gitu-gitu penyebutannya. Gue kan waktu itu ngeliat-ngeliat kan, kayak banyak meme-nya kayak si mereka tuh dipakein baju badut, bukan baju sih, kayak rambut badut kayak gitu. Gue pikir kayak ini kenapa disebut badut, ternyata emang benar. Maksud gue semua tujuan Eren, semua hal yang dilakuin sama Eren, semua itu berdasar gitu loh. Jadi bukan semacam reaksi daripada suatu kejadian gitu. Nah kalau Eren kan memang sudah berpikir matang-matang nih, di mana mereka pada minta tentang
perdamaian dunia gitu kan, datang ke organisasi dengan bantuan dari Azuma Bito dan lain-lainnya, tapi ternyata memang nggak, udah tahu nggak bakal berhasil gitu loh. Makanya Eren langsung walk out kan tadi, langsung pergi ke dari, langsung keluar dari rapat. Dia udah nentuin pilihan tuh, gak bakal ngelakuin acara ini gitu. Jadi memang sudah berdasar, memang sudah ini, dia Eren tuh mikir ya udah ini satu-satunya jalan gitu loh. Nah para ya makanya Armin dan kawan-kawan gitu kan, Arwin, Jin, Hanji, Levi, itu tuh mereka tuh cuma apa tuh namanya? Mereka tuh mungkin bakal mikir kita masih bisa cara lain gitu. Nah Eren tuh udah memikir beberapa langkah ke depan gitu. Eren tuh udah mikir kayak semacam dia tahu masa depan gitu kan, artinya dia sudah bisa kayak 10 langkah ke depan lah, dan dia mikir rencana rambling ini adalah rencana terbaik kayak gitu, daripada si daripada harus mikir rencana lagi dan akhirnya mereka kehabisan waktu kayak gitu kan, ya lebih baik lakuin aja gitu. Dan karena Eren tahu masa depan dan Eren dapat dapat keuntungan di mana dia tahu tentang masa depan, dia punya kekuatan rambling juga, jadi ya udah kita lakuin rencana ini, menurut Eren kayak gitu. Itu memang menguntungkan Eldian banget daripada harus mencari perlindungan dari internasional yang memang ribet tuh pakai diplomasi, malah menghadapi suatu hal yang gak diinginkan. Ya rencana yang bagusnya di depan mata nih, Eren ngerti gitu, makanya dia langsung ngelakuin rambling kayak gitu. Gua menurut gua kayak gitu gitu. Nah para aliansi yang pengen ngelindungin seluruh dunia nih itu kayak semacam reaksi doang, jadi kayak mereka nggak tahu gimana cara ngelindungin rambling kayak gimana, mereka nggak tahu terus apakah yang mereka laku itu benar atau salah, mereka juga masih belum tahu. Yang penting yang itu adalah itu semacam kayak reaksi. Makanya jadi kayak lucu aja kalau misalkan lu orang Eldian, pemikirannya memang pemikiran orang masa depan gitu, di mana orang yang lebih banyak itu adalah orang yang lebih baik gitu. Jadi kayak menyelamatkan hal yang lebih besar itu pemikiran memang adalah perdamaian dunia, orang yang memikirkan tentang orang-orang luar itu banyak yang gak salah gitu. Dan makanya si Historia kan tadi juga salah satu orang yang berpikir hal yang sama gitu kan. Historia mikir lu gak boleh ngakuin gitu Eren, karena Eren ngasih tahu rencananya dia untuk rambling dunia kan ke si Historia. Historia langsung ngasih tahu tadi, Historia bilang lu gak boleh kayak gitu Eren gitu. Dan mungkin aja si Eren itu tahu kalau misalkan teman-temannya itu juga bakal punya pemikiran yang sama kayak Historia. Makanya si Historia mungkin disuruh diem sama Eren, mungkin pertama dia hamil gitu kan, bisa jadi mungkin agar si Historia nggak ikut campur lah gitu, kalau misalkan nanti dia ngelakuin rambling dan kira dia ngebantuin teman-temannya mungkin dia sudah diem aja karena dia lagi hamil atau kayak gimana, gue nggak tahu. Nah terus bisa jadi mungkin nanti Historia, gue juga bingung juga ya, maksud gue Historia disuruh diem itu karena apa sama Eren, apakah karena memang agar dia nggak menggerakkan polisi militer, maksud gue nggak si Historia akhirnya udah lu diem aja, lu lagi hamil gitu kan, lu diem aja dulu, maksud gue daripada dia menggerakkan polisi militer sebagai ratu kayak gitu gitu kan, maksud gue mungkin lebih baik kayak ya udahlah gitu. Makanya mungkin bisa jadi Eren itu tahu kalau tentang teman-temannya gitu kan, di mana teman-teman itu bakal bakal menghalangi jalan dia gitu loh, feeling gue. Nah gue nggak tahu tuh reaksi Eren untuk terhadap nanti dia ketemu sama teman-temannya kayak gimana ketika pertarungan kayak gitu. Gitu sih. Apalagi ya? Ya itu tadilah pokoknya penjelasannya yang gua tangkep dari final season ini. Pokoknya Eren akhirnya tontra masa depan, makanya dia tadi nangis, dia mungkin mulai menetapkan hati dia, di mana tadi si dia ngomong sama Zeke, dia ngomong sama Historia, dia ngomong sama Falco, itu bagian dari rencananya dia. Dia ngomong sama Zeke di mana tentang tentang perasaannya Mikasa tadi ya, tentang perasaan Mikasa yang di part 1 disebutin yang waktu pas di meja gitu, yang dimana si Mikasa itu dibilang ikut dalam ikatan darahnya sebagai Ackerman, dimana ketika dia membangkitkan kekuatan itu ya kayak dipaksa untuk melindungi inangnya kayak gitu kan, ternyata itu bohong gitu, emang Eren aying gitu. Dan itu sebenarnya ada itu buat apa, itu tuh ada untuk membuat Mikasa itu agar lebih mandiri. Maka di sini Mikasa sedang lagi kayak dilema gitu kan. Itu ngerasa kayak perasaan dia ke Eren itu sebenarnya perasaan genuine, perasaan suka, perasaan memang ingin melindungi keluarga, atau perasaan ingin kayak sayang amang cinta sama Eren, atau itu perasaan daripada darah Ackerman-nya dia. Dia bingung kan, karena sebenarnya Mikasa itu nggak pernah mikirin hal itu. Dia lindungin Eren genuin karena memang dia pengen lindungin keluarganya, emang sejak kecil dia emang selalu bersama, atau dia juga emang punya rasa cinta sama Eren atau kayak gimana gitu. Itu memang sudah sejak awal tertempa di dalam dirinya Mikasa gitu loh, bukan semacam kayak ikatan darah atau kayak gimana gitu. Memang
itu cenderung dari perasaannya dia sebagai manusia yang memang suka sama Eren. Dan mungkin Eren tahu itu, Eren tahu itu, makanya dia bilang, karena mungkin bisa jadi kayak Eren bakal okay, gue bakal ngakuin Rumbling nih, daripada gue kan nggak bisa ngasih tau Mikasa dan kawan-kawannya gitu kan. Tapi makanya dia ngasih tau perasaan itu yang kata tentang Inang itu ke Mikasa, itu agar Mikasa itu sebenarnya nggak ikut campur ke Eren, karena kalau takutnya Eren ngakuin Rumbling, Mikasa itu bakal ikut ke pihaknya dia gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak Mikasa itu selama ini akan selalu ada di pihaknya Eren, selalu kayak melindungi Eren, selalu kayak lakuin apa yang Eren lakuin, dia bakal setuju aja lah kayak gitu kan. Maksud juga ya kayak gitulah. Maksud juga mungkin dia tuh ngomong kayak gitu itu tuh karena agar nanti Mikasa agar bisa milih jalan dia sendiri gitu kan. Karena kan dia bilang dia kebebasan kayak gitu. Mungkin aja Mikasa kan samanya kan dibilang kayak di part 1 dia terkekang sama darahnya itu, di mana dia benci banget sama Mikasa karena dia enggak bebas kayak gitu kan. Nah, itu maksud gua mungkin itu agar si Mikasa itu bisa bebas gitu. Gua taunya kayak gitu sih. Yah, itu tadilah sekarang masuk ke review anime. Tadi cuma sekalian penjelasan cerita, tapi sekarang kita masuk ke review anime. Mungkin kalau ada yang terlewat atau kayak gimana, dan jangan spoiler untuk part ketiganya nanti. Maksud gua dari penjelasan dari part 2 ini, lo mungkin kalau ada yang kelewat atau ternyata gua salah atau kayak gimana, bisa komen di bawah. Untuk review anime sendiri ya. Gua jujur aja nih ngasih nih anime itu 9 mungkin ya, atau 8,5 sampai 9 lah, 8,5 sampai 9. Apa gue kasih 8,5 sampai 9? Sebenarnya karena gini, Attack on Titan itu menangnya itu di storytelling. Makanya gue bisa kayak mikir tentang ceritanya, dan gue bener-bener amazing banget sama bagaimana cara mereka menulis. Gue makanya setiap episode waktu itu pas masuk Rumbling, pas masuk kayak tentang penjelasan tentang Eren ternyata berkhianat ke Zeke dan lain-lainnya. Kalau kita awalnya mikir Eren itu ikut bagian daripada rencana Zeke, sampai sekarang penjelasan sampai sekarang di mana Eren ngasih tahu historia, Eren ngasih tahu Flotch, semua itu benar-benar terorganisir dengan baik. Maksud gue adalah Attack on Titan itu benar-benar menang banget masalah storytelling, dan itu benar-benar hal yang amazing banget. Gimana suatu series yang punya cerita complicated itu bisa menjadi salah satu anime yang paling terkenal. Itu suatu hal yang menurut gue cukup jarang terjadi, di mana banyak banget series yang di mana punya cerita yang complicated banget, tapi karena dia saking complicated ya orang jadi malas mikir gitu untuk nonton seriesnya. Jadi kayak gue tahu nih series bagus, tapi untuk ngomongin seriesnya bagus, untuk ngomongin storytellingnya bagus itu susah ke orang lain. Beda kalau misalkan itu tuh masalah kayak fan service, misalkan kayak waifu, atau misalkan kayak epic battle kayak shonen, atau misalkan kayak hal-hal kayak komedi moment, atau misalkan romance moment, atau misalkan kayak adegan nembak atau kayak gimana, momen-momen gitu kan, itu tuh masih bisa banyak diomongin. Momen-momen yang epic atau momen yang epic fight atau kayak fan service atau kayak gitu, itu masih bisa diomongin gitu, masih enak untuk diomongin karena semua orang masih bisa ngomongin itu. Nah, kalau masalah storytelling itu susah diomongin karena itu tuh mau gak mau harus dari fans yang ngikutin gitu loh, ngikutin dari awal dan tahu ceritanya. Itu kalau ngomongin tentang storytelling, makanya biasanya anime-anime yang punya cerita berat itu tuh susah banget untuk terkenal dan disebut sebagai underrated. Itu tuh karena kalau lu cuma menang di story, itu artinya lu gak bisa dapat gain popularitas gitu loh. Itu susah kalau cuma masalah story doang. Makanya gue itu selalu bingung orang bilang kayak gini, ini story-nya bagus tapi kenapa gak terkenal gitu loh. Itu tuh what the hell gitu, lu gak sadar. Maksud gue story itu gak bisa menggain popularitas sesignifikan itu gitu loh. Makanya yang bisa ngegain popularitas itu adalah pertama karakter tuh menjadi salah satu yang poin penting banget, dimana contoh kayak di Jujutsu Kaisen ada Satoru Gojo. Asal kenapa Jujutsu Kaisen bisa terkenal itu ya juga jelas karena bantuan daripada Satoru Gojo. Orang yang ngefans sama Jujutsu bisa jadi juga ngefans sama karakter-karakternya, kayak Satoru Gojo, Nanamin, Yuji, Megumi gitu kan. Nobara. Maksud gue ngefans sama karakter-karakter ya kayak gitu. Atau mungkin kayak di Attack on Titan bukan masalah story doang, tapi masalah karakternya juga. Levi, Eren, terus
ada juga mungkin suka-suka sama si Mikasa, ada juga suka sama Historia, ada yang ngefans sama Sasha. Jadi maksud gue apa tuh namanya, karakternya gitu loh. Jadi banyak poin-poin penting lainnya yang bisa ngebuat Sesshu terkenal. Dan Attack on Titan itu ngelakuin hal itu. Bukan cuma masalah plot doang yang emang amazing banget, tapi masalah momen-momen epic, terus karakternya juga, terus apa tuh namanya, action 3D maneuver gearnya kayak di episode 11, terus Levi, kayak misalkan waktu Levi versus Beast Titan dan lain-lain, itu action fight scene yang bagus banget gitu kan. Jadi Attack on Titan itu terkenal ya karena mereka punya banyak faktor itu gitu loh. Makanya gue bisa kayak merasa kayak amazing banget nih, series yang punya cerita berat, politik berat gitu, bisa menjadi salah satu series yang terkenal banget gitu, karena dia berhasil yang namanya menaikkan faktor-faktor itu kayak gitu. Makanya gue selalu bilang, pokoknya kalau lu nemu suatu series bagus dan itu ceritanya bagus dan lu bilang itu underrated, kenapa nggak bisa terkenal, itu karena memang dia cuma, mereka itu cuma fokus ke storynya gitu loh. Banyak loh kok ceritanya, kayak karakternya itu kayak bagus banget. Misalkan salah satunya nih ya, waktu itu gue lupa seriesnya apa waktu itu ya, buatan MAPPA juga, Zakiono Terror gitu, gue lupa, sama Zetsuzo no Tempest, sama-sama Z kan, begitu gue nonton dua-duanya. Zakiono Terror itu bagus banget, Zetsuzo no Tempest itu ceritanya bagus banget. Tapi kalau masalah karakter, gue nggak terlalu tertarik sama Zakiono Terror, sama Zetsuzen, sama epic momennya pun gue juga lupa sampai sekarang gitu, apa epic momen di dalamnya. Tapi gue ingat banget Zakiono Terror itu bagus banget gitu loh. Pokoknya suatu series yang terkenal biasanya dia itu punya kayak semacam karakter yang ikonik, atau karakter yang bisa dibuat orang bisa ngefans sama dia gitu loh. Karakter itu populer kayak gitulah, istilah kayak gitu. Atau mau itu waifu, mau itu husbando, mau itu apapun itu, biasanya series itu bisa terkenal itu karena faktor lain selain daripada story. Makanya kalau storynya biasa aja tapi karakternya bisa nge-carry seriesnya, itu baru makanya bisa terkenal gitu. Misalkan sebagai contoh kayak Sono Bisuke kayak gitu. Nah, kayak Sono Bisuke kan dia di itu Marin itu kan karismanya benar-benar gede banget kan. Makanya waktu itu banyak kontroversi, di mana kok bisa anime fan service itu ngalahin anime kayak Attack on Titan apa cerita bagus. Ya itu dia masalahnya, Cok. Itu maksudnya masalah popularitas itu enggak cuma masalah story. Nah, ini maksud gue sebagai masukan aja kepada lu. Mungkin lu bisa terbuka lah gitu pemikirannya. Series yang punya story bagus itu belum tentu bisa menggain popularitas. Kayak gitu dia, kayak gitu. Popularitas itu enggak cuma dari story, tapi dari beberapa faktor lain juga gitu. Kayak gitu yang pengen gue omongin. Dan tapi Attack on Titan itu berhasil mengeksekusi itu, dan akhirnya mendapatkan popularitas yang memang dia deserve banget. Kayak gitu. Itu kalau menurut gue. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau masalah storytelling udah gak bisa diomongin ya, bener-bener amazing banget. Bener-bener kayak Hajime Isayama gimana satu orang doang bisa ngebuat cerita kayak begini gitu loh. Maksudnya dengan world building, dengan penceritaan yang memang amazingly bagus gitu loh. Itu sebenarnya gue cukup amazing juga lah kayak gitu. Sama Hajime yang memang dia tuh cuma sendirian, gimana cara bisa ngebuat cerita kayak gini gitu loh. Buatnya ngebuat cerita di waktu pas gue gak ada tugas aja susah banget gitu, bikin cerita yang rumit kayak gitu-gitu. Dan ngebuat orang itu bisa tertarik sama seriesnya. Salah satu kelebihannya Hajime itu adalah gimana caranya dia bisa ngebuat orang itu mikir ke ceritanya gitu loh. Karena biasanya orang itu pada males untuk mikir sebenarnya. Mungkin karena pertama, mungkin kayak Attack on Titan memang kayak dilatih dari awal, kayak pertama-tama pas season 1 kan dia kayak straightforward banget kan, kayak ya udah ada Titan kita lawan kayak gitu kan. Gak ada masalah politik, gak ada masalah ini. Dan akhirnya masuk ke season 2 ternyata ada yang pas pengkhianatan Reiner sama Beltoto gitu kan. Gitu kan, dan akhirnya masuk ke season 3 masalah politik. Jadi kayak penontonnya itu dilatih untuk berpikir season 2 kayak begini, season 3 begini. Waktu pas masuk season 4 politiknya lebih rumit lagi kan, ceritanya malah lebih rumit lagi. Masuk part 2 lebih rumit lagi. Nanti pas bagian ending gue gak tahu, mungkin tinggal eksekusi doang sih kalau part 3. Maksud gue para penontonnya itu sudah terlatih untuk berpikir secara serius kayak gitu, untuk nonton Attack on Titan, fansnya ya, fandomnya. Makanya mereka kayak menganggap Attack on Titan itu kayak bagus banget masalah storytellingnya, karena penonton itu dipaksa untuk ngerti storytellingnya. Karena kebanyakan series mereka itu kayak pretending untuk serius, tapi penontonnya itu nggak dipaksa untuk serius kayak gitu, karena mereka berpikir kayak ini series mungkin nggak tahu serius, gue fokusnya nonton ini tuh kayak karena ini. Jadi mereka nggak fokus ke storynya, mereka nggak fokus ke karakternya, perkembangan karakter dan lain-lainnya kayak gitu. Cuma untuk segelintir orang yang memang peduli sama hal itu kayak gitu. Itu kalau menurut gue.
Nah, jadi Attack on Titan pokoknya berhasil melakukan hal itu. Makanya gue kasih kayak mungkin 9 kali ya, enggak 8,5. 9 lah. Kayak gitu. Kenapa enggak 10? Ya karena ada beberapa momen yang menurut gue terlalu cepet banget. Ntar gue minum dulu. Banyak momen-momen yang menurut gue itu tuh terlalu cepat. Sebagai contoh, lu inget gak yang pas adegan Eren tuh kepalanya kena tembak sama si Gabi? Itu menurut gue itu tuh harus jadi cliffhanger. Gue waktu itu akhirnya baca manganya pas bagian itu. Jadi pas pas bagian yang pas si Gabi nembak si Eren, gue pengen lihat versi manganya kan. Gue juga gitu juga ngeliat dari YouTube juga kompilasinya. Lu bisa nonton waktu itu, gue lupa judul apa. Pokoknya dia juga ngekomparasi manga, nama channelnya gue lupa. Dia ngekomparasi manganya Kimetsu sama animenya. Ada juga sekarang dia nganuin Attack on Titan. Pokoknya gue inget banget, pokoknya pas gue baca manganya, ternyata itu tuh akhir panel chapter waktu pas Eren kena tembak. Nah maksud gue, kalau gue jadi ininya, maksud gue kenapa gue gak, kalau misalkan untuk anime only gitu kan, kenapa gue gak jadiin yang adegan Eren kena tembak itu sebagai cliffhanger episode. Kayak gitu maksud gue. Ini pemikiran waktu pas itu gue nontonnya ya. Maksud gue kan, kenapa Eren pas adegan nembak itu gak jadiin cliffhanger? Kan dia pertengahan episode tuh Eren kena tembak. Jadi adegan momen pas storytelling di mana si Eren akhirnya kayak berasa berkhianat ke Zeke, itu yang pas setengah terakhir itu, gue lupa episode berapa. Setengah terakhir itu kan pas penjelasan tentang Zeke yang selalu ada di sana menunggu Eren bangun, dibantuk lagi tubuhnya kayak gitu kan sama si Ymir. Itu kan penjelasan yang cukup rumit tuh. Jadi orang itu bakal fokusnya itu ke sana. Nah, adegan Eren yang momen-momen gede kayak Eren kena tembak sama Gabi itu ketutup. Makanya maksud gue pribadi nih, gue ngerasainnya adalah gue fokusnya tuh malah kayak setengah terakhirnya. Ke setengah terakhir tentang dia sama Zeke, tentang dia sama Ymir, tentang penjelasan tentang darah raja dan lain-lain. Yang pas si Zeke nge-counter si Eren. Eren niatnya pengen nge-counter si Zeke, tapi si Zeke akhirnya di-counter lagi. Itu kan lebih fokus ke sana kita ceritanya gitu kan. Nah maksud gue pas adegan Eren kepalanya ketembak itu momen gede banget. Gue juga kaget gitu, maksud gue kok tiba-tiba Eren bisa kena tembak, DMC gitu kan. Tapi ya semua itu akhirnya ketutup sama adegan setengah berikutnya. Makanya maksud gue kalau dia jadiin cliffhanger itu jadi momen yang bisa diomongin sama hampir seminggu. Kok bisa MC kena tembak, jadi meme lah tuh nanti. Tapi ya sekarang karena mereka gak terlalu fokus sama itu, dan itu cuma pertengahan satu momen yang memang cuma terjadi di middle episode. Jadi ya gak guna juga kayak gitu loh. Nah itu maksud gue. Ya gitu sih. Jadi ada beberapa momen yang akhirnya harusnya bisa menjadi besar, tapi malah jadi kayak tertutup sama momen lain. Karena mungkin di manganya sendiri momen itu tuh terjadi di setiap chapter ya. Jadi ketika dieksekusi ke anime, momen epicnya itu jadi kayak saling menutupi satu sama lain. Kayak gitu loh, ngerti kan maksud gue? Saling menutupi satu sama lain, dan akhirnya jadi kayak ya udah, jadi momennya banyak yang saling bertumpu-tumpu. Kayak gitu. Gue ngira kayak gitu sih. Gitu sih. Ya itu tadilah, udah 50 hampir 1 jam gue ngomong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya, oke? Okay? Attack on Titan akan masuk ke part 3. Jadi dan ini tahun 2023, jadi tahun depan gue enggak tahu kapan. Tapi yang jelas bener-bener gue nunggu banget sih gimana cara mereka mengeksekusi ending daripada Attack on Titan. Banyak yang bilang endingnya jelek, banyak yang bilang endingnya ampas lah atau kayak gimana. Gue juga berharap, gue pengen lihat gitu sebenarnya apa sih jeleknya di mana sih. Maksud gue sejauh ini pun udah bagus banget gitu loh. Maksud gue sejauh ini dari perbedaan pandangan semua, cara bagaimana mereka menceritakan tentang motivasinya Eren, bagaimana tentang mereka menceritakan tentang para aliansi yang memang reaksi daripada apa yang dilakukan sama Eren, itu benar semua itu benar rapih banget dan terorganisir. Bagaimana cara mereka ngelakuin rambling, bagaimana cara mereka ingin bla 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 kayak gitu, itu tuh amazing, bagus menurut gue kayak gitu. Oke, itu aja untuk episode ke-12 sekaligus Attack on Titan part kedua gitu. Oke, segitu aja, terima kasih, bye.